senang banget saya hari ini bisa nyobain makanan langka. Mantap. Sedap. Kali ini tujuan wisata saya adalah Pulau Samosir yang terletak di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Dari Parapat, Anda bisa menyeberangi Danau Toba menuju Samosir menggunakan kapal feri dengan jarak tempuh kurang lebih 45 menit. Saat berkunjung ke kawasan wisata Danau Toba, kurang lengkap ya rasanya kalau kita tidak berkunjung ke salah satu ikon yang ada di sini, yaitu Pulau Samosir. Tujuan utama saya adalah Desa Adat Tomok. Dari desa inilah kisah tarian Sigale-gale berasal. Masyarakat Samosir percaya bahwa patung kayu Sigale-gale ini adalah perwujudan dari putra tunggal Raja Rahat yang gugur di medan perang yang bernama Manggalai. Kesedihan raja bisa terobati dengan dibuatnya patung kayu yang menyerupai wajah sang putra dan digerakkan dengan kekuatan gaib agar terlihat hidup. Kini tarian Sigale-gale bisa kita saksikan sebagai tarian pergaulan dan juga hiburan. Oke, jadi saya akan berpartisipasi untuk ikut tarian Sigale-gale dan ini adalah atribut yang harus dipakai, ada ulos dan juga ikat kepala seperti ini. Desa Adat Tomok ini adalah satu dari beberapa desa adat yang bisa kita kunjungi untuk melihat tarian Sigale-gale. Tidak hanya melestarikan adat tradisi leluhur, rumah-rumah adat Batak, yaitu rumah Bolon, juga masih terjaga keasliannya. Rangkaian tarian ini dimulai dengan gondang mula-mula, yaitu tarian awal atau pembuka, kemudian dilanjutkan dengan gondang somba-somba, yang merupakan doa untuk kelancaran acara. Selanjutnya adalah gondang liat yang menggambarkan sukacita hasil panen dengan membawa sumbangan sukarela. Rangkaian tarian ini ditutup dengan gondang marhusib atau berbisik-bisik. Wisatawan pun bisa ikut berpartisipasi dalam tarian ini. Indonesia ni dia sebab bercampur kaum. Pelbagai-pelbagai orang cakap budaya, contohnya Batak. Sama Malaysia tak ada macam ni lah. Okeylah Indonesia. Selain budaya, kuliner khas Samosir juga wajib dicoba. Naniura, itulah nama olahan ikan mas yang merupakan hidangan yang dulunya disajikan untuk para raja ini. Keunikan kuliner ini terletak pada cara mengolahnya yaitu fermentasi. Ikan mas dibersihkan dari sisik dan tulang sehingga bisa diambil bagian dagingnya saja. Kemudian dibalurkan bumbu halus yang berupa bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, jahe, kunyit, bawang batak, kecombrang, jeruk asam, dan rempah khas Tanah Toba yaitu andaliman. Oke, setelah melalui proses yang lumayan panjang tadi Inang ya, dari bersihin ikan, di file, kemudian bumbu-bumbunya dimasak dulu, sekarang bumbu yang akan kita pakai untuk merendam ikan mas sudah jadi. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Inang. Inang, ini cerita di balik makanan ini apa nih? Dulu pada zaman-zaman kerajaan ya, ini dimakan oleh raja-raja atau putri-putri raja gitu. Jadi ini hidangan spesial ya Inang ya. Untuk menikmati Naniura, saya harus menunggu sekitar 2 jam agar proses fermentasi sempurna dan daging ikan empuk. Semakin lama proses fermentasi akan membuat bumbu meresap lebih dalam dan rasa daging ikan semakin nikmat. Ini ya. Udah
dibakar durinya tadi. Wow, 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 wow. Ini pertama kalinya saya cobain naniura ini. Sedap? Gimana? Gimana rasanya? Daging ikannya sudah lembut ya? Iya, sudah matang kan? Ini bumbunya aromatik banget, Inang. Sebelum pulang, saya menyempatkan diri untuk menyusuri jalan yang dipadati dengan penjual souvenir khas seperti ulos dan buah tangan khas lainnya. Anita Mae, Fajar Indrajaya, Samosir.